Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Skutek dan di video kali ini kita akan unboxing lagi. Kali ini kita kedatangan paket, ini adalah Realme GT Master Edition varian RAM 8GB dan internal storage 256GB. Nah, seperti apa isinya? Kita langsung buka aja isi kotaknya. Jadi dalam kardusnya masih ada bubble wrap. Kita buka dulu bubble wrapnya. Nah, seperti ini boxnya. Ya, tertulis di sisi depan tertulis Realme GT Master Edition 5G. Di sisi kiri kanannya terdapat tulisan Realme gitu ya. Realme GT Master Edition. Di sisi belakangnya seperti dia ditandai Snapdragon 778 120Hz 65W per dark charge. Dan di sini dia diterangkan bahwasannya ini adalah varian RAM 8GB dan internal storage 256GB warna biru fajar. Gitu. Kita langsung buka aja kotak Realme GT Master Edition ini. Jadi ini isi boxnya. Pertama adalah ucapan selamat datang, welcome to Realme family. Ada kartu jaminan dan juga kartu penggunaan. Unit HP-nya kita singkirkan dulu. Kita lanjut buka boxnya, masih ada case bawaan. Ada charger yang support sampai 65W. Super dark. SIM ejector. Dan terakhir ada kabel USB Type-C. Nah, ini dia unitnya. Kita akan coba nyalakan dan setup terlebih dahulu. Realme. Welcome Realme UI. Jadi seperti ini kurang lebihnya tampilan pertama dari Realme GT Master Edition. Baik, untuk video unboxingnya mungkin cukup sampai di sini dulu. Seperti biasa di akhir video kita akan sisipkan beberapa foto yang diambil dari Realme GT Master Edition ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.